Prajurit TNI Angkatan Laut Lana Loksmawe bersama awak KRI Karatong 872 menggelar latihan tempur bersama dalam membentuk pertahanan maritim di pangkalan Den Arhadud 001 CSBY. Latihan tersebut dilakukan untuk mengukur tingkat profesionalisme prajurit. Uji tempur bersama digelar di lapangan Pangkalan Den Arhanud 001 SCBY, Kabupaten Aceh Utara, menggunakan senjata perorangan untuk mengasah kemampuan prajurit TNI AL dalam bidik musuh tepat sasaran dan rutin digelar setiap 3 bulan sekali guna meningkatkan profesionalisme dalam pertahanan maritim di perairan Selat Malaka. Latihan menembak ini dilakukan di sela-sela operasi Selat Malaka di bawah kendali Gugus Keamanan Laut Koarmada 1 guna menjaga dan meningkatkan kemampuan prajurit TNI untuk lebih memantapkan konsentrasi dalam membidik sasaran tembak dengan tepat. Selain latihan tempur di darat, awak kapal juga akan dilatih menembak di laut. Latihan ini sekaligus untuk melakukan uji coba senapan tempur agar semakin familiar dengan senjata milik perorangan dari awak kapal Karotang 872. Sekarang kami KRI Karotang sedang melaksanakan bekal ulang di Lana Loksmawe ini. Di sela-sela kegiatan bekal ulang tersebut, kami mencoba untuk melaksanakan latihan menembak di Lana Loksmawe. Nah, latihan menembak itu bertujuan meningkatkan dan menjaga kemampuan para prajurit KRI dalam melaksanakan menembak senjata perorangan. Latihan ini dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan untuk mengasah kemampuan para prajurit. Tugas operasi yang diperintahkan oleh komando atas. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan.